La yazalul khairu hayyan la yazal. Cinta tidak serta-merta. Tapi di situ ada beberapa tahapan. Tahap yang pertama, kalau orang menggunakan akalnya akan mengerti tahapan dan sampai endingnya adalah baik nanti. Ujungnya adalah dia selamat. Mula-mula cinta itu adalah dimulai daripada kagum secara umum. Mungkin Anda merasa waktu sekolah di SMA atau di sebuah kampus, Anda kagum dengan beberapa anak. Maka dari sinilah kita membangun cinta. Yang kedua adalah kecenderungan kepada salah satunya. Yang ketiga mengambil keputusan untuk mencintai. Yang keempat berpikir bagaimana mengabadikan cinta. Baru setelah itu memutuskan untuk memilih. Ini banyak pertimbangan. Pertimbangan jangka panjang. Kalau aku dengan dia ini apa sih keuntungannya? Bukan masalah materi, bukan. Akan tapi bagaimana kesinambunganku nanti? Di dunia ini seperti apa? Kalau dia punya celah yang haram, enggak bisa. Li ayat